pemenangan hari ini, komentar tentang lawan seperti apa? Mungkin kita lebih siap, PD juga karena poin poin tim kita udah unggul jauh, jadi kita mainnya lebih lepas. Ini kan penampilan perdana kalian di AJC ya, gimana sih perasaannya bisa main di AJC berarti ini? Senang sih bisa wakilin, bisa jadi wakil Indonesia. Kayak excited aja gitu. Apa harapannya terhadap penampilan kalian di sini? Yang pasti bisa ngasih buat Bergu ngasih poin terus kalau misal kita dimainin. Bisa ngasih yang terbaik. Besok kan beberapa lawannya lebih berat ya, pasti lawan Cina. Apa yang perlu diantisipasi dan setelah adaptasi hari ini, apa yang perlu kalian tingkatin nih biar lawan besok lebih enak? Kayak lebih pede lagi, kayak nggak mikirin menang kalah, yang penting hasil yang terbaik buat tim. Tadi sebelumnya di ganda putra juga di game pertama itu menangnya juga telak juga. Apa emang di lapangan sisi itu emang lebih enak daripada yang di lapangan game kedua? Ya, lapangan kita yang pertama di sini yang di Sporter itu lebih enak sih, lebih kencang, jadi kita lebih nyerang dulu. Rata-rata yang ganda kayak gitu di sisi itu.